Assalamualaikum sahabat Rita Fun Channel. Bertemu kembali hari ini dan ternyata hari ini adalah hari terakhir tahun 2021 ya teman-teman. Dan kita segera menyambut tahun 2022 malam ini. Dan hari ini sengaja saya tidak keluar kemana-mana karena tadi siang saya nyoba ke shopping mall yang itu kelihatan itu deket rumah saya aja, itu ternyata penuh banget, banyak orang berjubelan, jadi saya menghindar. Tadi sebenarnya cuman mau ngopi aja dan saya menghindari itu karena sebentar lagi saya mau pulang ke Indonesia ya, jadi saya antisipasi biar nggak terlalu berjubel sama orang banyak. Dan malam ini makanan saya hari ini simple banget, nggak masak aneh-aneh, nggak keluar. Biasanya tiap tahun atau tahun baru atau malam tahun baru itu keluar, tapi memang sengaja tahun ini nggak keluar biar nggak ketemu banyak orang, biar nggak gimana ya, intinya saya agak menghindar dari orang-orang banyak gitu ya, biar tetap fit sampai pulang ke Indonesia. So sekarang saya mau liatin apa aja masakan saya hari ini atau makanan saya hari ini untuk malam tahun baru. Terus jangan lupa ya, nanti malam apa, kembang api live, Erita Nur live ya teman-teman. So nih saya liatin makanan saya. So ini masakan atau makanan hari ini, saya hanya beli sepaket sushi hari ini di Takashimaya supermarket, khusus supermarket Jepang ya. Dan ini sushinya, yang jelas ada wasabi dan ketchupnya. Dan saya oven memanggang ini aneka head salmon atau kepala ikan salmon yang saya oven aja, dikasih bawang putih sama olive oil dan garam. Dan di situ adalah sayur kampung ini teman-teman. Ini saya nemu sayur genjer ya, kesukaan saya. Biarpun saya udah berapa puluh tahun di luar negeri, tetap suka sayur genjer. So sekarang kita makan dulu. Jangan lupa ntar tunggu Erita Nur live langsung dari Bangkok dengan 30.000 kembang api untuk perhelatan menyambut tahun baru 2022. So kita makan dulu yuk. Halo teman-teman, ini sudah jam 11.10 menit ya, dan saya menunggu live-nya. Live saya akan mulai jam 11.45 dan ini penampakannya ya, di Sungai Chao Phraya di yang ada di belakang saya sana. Coba saya liatin sekarang ya. Thank you.
ini adalah antrian para perahu dan boats yang menunggu sampai kembang api dinyalakan itu selesai ya teman-teman.